Halo guys, jumpa lagi dengan saya Ahmad Fajar di channel Sukintul. Oke, akhirnya ini adalah tanggal 8 Oktober. Ya, jadi yang beberapa hari lalu kita sudah nonton konsernya Honkai Impact, diumumkan bahwa ada game baru dari miHoYo yaitu Honkai Star Rail. Ya, saat ini adalah tanggal 8, sudah diumumkan secara resmi mengenai Honkai Star Rail Second Up Close Betanya. Jadi kalau teman-teman sudah masuk di Discord-nya Honkai Impact Star Rail, di sini sudah ada mengenai keterangan-keterangan dari close beta. Nanti link Discord-nya atau link sosial medianya Honkai Star Rail akan saya taruh di deskripsi. Oke, jika kita ngeklik link ini, kita akan langsung dibawa ya ke halaman ini. Jadi di sini juga ada trailernya, kemudian ada karakter dan juga gameplay. Oke, pertama kita akan lihat di trailernya dulu. Jadi ini sudah ada trailer. Oke. Tampak pemandangan angkasa. Wah, ini dia. The stellar in my body. Oh, rambut merah. Many millennia have passed. Is this what your Relo 6 has become? Grafiknya seperti ini ya, apa open world di Honkai Impact PHO. Well then, are you ready for your first trailblazing expedition since joining the crew? Oke. Ada lebih banyak karakter cowok, guys. Dibandingkan Honkai Impact, karakternya cewek semua, kecuali yang di PHO. Oke. Oh, siapakah ini? Rambutnya mirip bronya. Honkai Star Rail. Humans never conceal their desire to control the heavens. Rambut merah. So why would I? May this journey lead us starward. Oke, 8 Oktober hari ini. Oke, itu tadi adalah trailernya. Oke, di sini ada juga beberapa info mengenai karakter. Ya, ini ada karakter tadi yang rambut merah, Himeko. Di sini ternyata dia adalah namanya Himeko. Apakah ini Murata Himeko? Nah, kemudian Wildo. Ada Wildo di sini. Nah, ini juga sepertinya siluet dari Otto. Oke, ya sepertinya memang ini adalah Wildo yang ada di universe-nya Honkai Impact. Kemudian ada Dan Heng. Terus ini dia yang muncul di trailer awal kemarin, si Mark 7. Mark ke-7. Kemudian ada Gepard. Oh, ada Silly Chan. Ternyata muncul lagi ya, Silly Chan. Ada Clara. Ada Clara juga ini. Oh, ini seperti Clay. Kemudian ada Asta. Oke, yang rambutnya agak ada melingkar-lingkar tadi, sepertinya tidak ditunjukkan di sini. Atau ini masih bisa digeser? Oh, tidak bisa. Untuk gameplay banyak yang sudah nginfo kalau ini akan berbasis turn based. A new title in the Honkai series, embark on a new astral adventure. Oke, turn based RPG, ya betul. Ini akan berbasis turn based. Jadi bukan lagi seperti Honkai maupun Genshin Impact. Maaf, mau bersin gak jadi. Oke, itu.
Sedikit, jadi nanti teman-teman bisa langsung aja masuk di deskripsi ya. Nanti linknya saya taruh di bawah. Oke, untuk sign up-nya sendiri, di sini ada tombol sign up. Kemudian kita akan disuruh untuk masukkan apa akun MiHoYo. Jadi teman-teman bisa pakai akun MiHoYo, baik yang Genshin Impact maupun yang Honkai Impact. Nanti kita akan disuruh login. Seperti biasa di web MiHoYo pasti akan dikasih captcha untuk memilih gambar yang sesuai yang ditunjukkan di captcha. Oke, ini ada disclaimer. Start. What is your egg? Umur saya ada di sini. How did you hear about this test? Oke, dari Discord. Which aspect of the game are the main response to that attracted you to participate this game? I like Honkai series. Oke, ini bisa di apa namanya dipilih teman-teman pakai apa mainnya. Oke, game-game yang saya mainkan ada Honkai sama Genshin aja. Oke. Di sini enggak ada. This the following mobile games. No one. Okay, no one. Enggak ada. Saya cuma main dua game. Okay, on which device will you run the test? PC. Oh, ini ada ini requirement-nya ya. Intel Core i7 processor 8 GB of RAM GTX 970 ini requirement-nya. Tapi tidak ada satu pun di sini karena PC saya lebih tinggi. PC saya lebih tinggi. Oh, income dalam dolar ya. Enggak usah bilang aja. How well you describe your gender? Male. Okay. Be careful to provide the correct email address. Okay. Next. In the following format, be careful to provide the correct email address. Mana ini? Oh. Looking tool. Oke. Sudah kita isi. Oke, jadi itu tadi trailer juga dan kemudian halaman preview dari game terbaru MiHoYo yaitu Honkai Star Rail. Ini masih dalam satu universe-nya Hon ini, MiHoYo universe lah. MiHoYo universe. Jadi teman-teman kalau berminat ingin jadi peserta dalam close beta ini silakan. Nanti linknya akan saya taruh di bawah. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Saya Ahmad Fajar pamit undur diri. Sampai jumpa, bye bye.